adalah suasana arus lalu lintas di kawasan Jalan Provinsi Subang Pemanukan. Kondisinya seperti ini sangat tersendat mengingat banyaknya truk-truk berat pengangkut material tol Patimban yang sangat menghambat kelancaran arus lalu lintas, dan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selain membahayakan, juga menghambat aktivitas masyarakat karena truk-truk ini jalannya sangat lambat mengingat tonasinya sangat tinggi sehingga kendaraan pun tersendat dan jarak tempuh atau waktu tempuh masyarakat semakin bertambah mengingat biasanya jalur Pemanukan Subang itu hanya bisa ditempuh 45 menit namun saat ini bisa sampai 1,5 jam hingga 2 jam. Dan truk-truk seperti ini sangat mengkhawatirkan, jika remnya blong tentunya masyarakat yang akan jadi korban. Dan operasi truk proyek ini tidak mengenal waktu, dari pagi sampai malam terus-terusan, dan sejauh ini belum ada tindakan yang tegas dari Dinas Perhubungan maupun Satlantas Polres Subang mengingat masyarakat sudah banyak mengeluh dan berencana akan ada aksi untuk protes terhadap lalang truk besar yang tak mengenal waktu sehingga banyak anak sekolah telat, para pekerja juga masuk kerja juga telat akibat terhambat oleh truk-truk besar seperti ini yang jalannya seperti semut. Juga beberapa kali sempat terjadi kecelakaan mobil terguling hingga masyarakat yang dirugikan akibat kemacetan yang cukup lama berjam-jam. Masyarakat juga meminta jam operasional truk-truk ini diharapkan bisa beroperasi di malam hari, tidak sehingga kalau di siang hari sangat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Baiknya beroperasi di malam hari saat aktivitas masyarakat berkurang. Baik, demikian laporan langsung dari jalur Provinsi Subang.